Di awal cerita Tadano ditelepon Najimi untuk mengajaknya pergi ke festival dan juga menyuruh Tadano untuk pakai yukata. Tadano pun menurutinya dan yang memakai yukata di festival cuma sedikit, lalu Komisan pun datang dengan menggunakan yukata, Komisan sangat cantik menggunakan itu, bahkan Tadano bilang kalau Komisan sangat cocok memakai yukata, lalu Komisan pun nampak panik karena tidak membawa alat tulis. Dan tak lama Najimi pun datang, serta membawa rombongan temannya, dan Najimi pun mengajak mereka semua untuk pergi ke festival. Awalnya Komisan ragu untuk ikut, karena tak membawa alat tulis, tapi Tadano meyakinkannya, karena ada Tadano, lalu komisan pun memutuskan untuk ikut dulu. Saat sedang jalan-jalan di festival, Tadano menyadari kalau dia cuman berduaan dengan komisan, yang membuat Tadano gugup dan salah tingkah, lalu Tadano pun mengajak komisan main tembak-tembakan, untuk menghilangkan canggungnya. Tapi saat bermain Tadano sangat grogi karena Komisan terus melihatnya. Tadano pun menyuruh Komisan untuk mencobanya. Saat Komisan sedang mencoba, tiba-tiba sudah ada penantang di sebelahnya. Mereka pun berlomba dalam hal menembak. Komisan pun menang telak. Tapi penantang itu menganggapnya seri. Lalu Najimi pun datang dan mengajak Komisan dan Tadano untuk bermain Katanuki, yaitu permainan mengukir permen dengan jarum dan kalau menang bisa ditukarkan hadiah. Najimi yang nampak ketagihan karena tidak pernah menang dari game ini. Mereka pun akhirnya bermain bersama. Komisan ingin bilang sesuatu ke Tadano, tapi Komisan sangat gugup sampai permenya hampir selesai. Lalu Najimi pun pergi sebentar untuk membeli makan dulu. Tadano merasa sikap Komisan agak aneh dan memutuskan untuk bertanya kepadanya, tapi lalu Komisan pun bilang ke Tadano kalau dia cocok memakai yukata. Tadano yang salting brutal pun berhasil memotong rapi permennya. Lalu Yamai geng pun muncul, Yamai pingsan melihat komisan pakai yukata. Pindah ke Najimi yang sedang main tarik tali berhadiah, yang mana dia sedang mengincar hadiah utama yaitu PS5, tapi Najimi tidak berhasil dapat, dan meminta Tadano untuk menggantikannya, Tadano pun mencobanya tapi hasilnya sama saja. Lalu Najimi pun mengandalkan komisan untuk bermain, nenek penjual itu sangat sombong dan mengira orang-orang tidak akan mendapat hadiah utamanya, dan komisan pun berhasil mendapatkan PS5-nya. Lalu komisan pun bermain tangkap ikan, dan tak lama muncul naka-naka yang ingin ikut bermain, tapi ikannya selalu menjauh darinya, jadi si penjual pun memberikannya satu karena kasihan. Lalu datang Yamai yang meminta komisan untuk jongkok, dan berniat akan memberikannya sosis bakar, tapi Najimi datang dan memakannya. Mereka pun jalan-jalan bersama di festival, tapi Komisan tertinggal oleh teman-temannya yang mana dia sangat panik. Tadano pun datang yang membuat Komisan sangat lega. Akhirnya mereka memutuskan untuk duduk sebentar sambil menunggu Najimi. Tadano bilang ke Komisan, sangat menyenangkan saat bisa bersama teman-teman. Komisan pun menulis di tanah dan bilang saat bersamamu juga menyenangkan. Lalu Najimi dan yang lain pun datang. Iwasenai no yo.